Puluhan warga berdesak-desakan saat berebut kupon antrian vaksinasi massal gratis yang digelar di kantor camat Sumba Upu, Goa, Sulawesi Selatan. Meski sudah berebut kupon antrian, sejumlah warga terpaksa pulang karena tidak mendapat jatah kupon vaksin gratis. Puluhan warga Sumba Upu berdesak-desakan demi mendapatkan kupon antrian vaksinasi massal secara gratis yang digelar di kantor kecamatan. Tingginya antusias warga untuk mengikuti vaksin bahkan menimbulkan kerumunan karena mengabaikan jarak fisik. Meski sudah berebut nomor antrian, sejumlah warga banyak yang tidak mendapatkan kupon vaksin. Saya dari jam 8. Dari jam 8 sampai sekarang, Bu? Iya. Belum dipanggil, Bu? Ini baru ku cari. Baru dicari, Bu? Dari pagi ini ku kasih masuk, udah dapat. Belum ada panggilan, Bu? Sampai ke bawah, tidak saling memahami. Apalagi lebih seperti ini, kita betul-betul menjaga jarak. Jangan berkerumun. Sehingga dari petugas kami, tentu mengharuskan tenang, penuh kesabaran. Rencananya, vaksin massal tahap pertama di Kecamatan Sumba Upu ini akan berlangsung hingga 5 hari ke depan dengan menargetkan 1.500 warga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.